Dalam kondisi sesibuk apapun, baik di kantor atau dengan pekerjaan kita, haruslah kita sisihkan waktu ketika waktu-waktu sholat kita laksanakan. Jangan sampai dengan kesibukan sholat kita tinggalkan. Apalagi kita dengan sengaja untuk meninggalkan sholat. Hari ini sidang jemaah, sebab amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Mereka terhadir sidang jemaah untuk Allah masih mengingatkan, mari kita sempurnakan sholat di bawah waktu kita dengan sesempurna-sempurnanya. Janganlah kita tinggalkan sholat sesibuk apapun, sakit apapun, dalam perjalanan apapun, tetap kita laksanakan. Janganlah sholat kita tinggalkan, apalagi dengan sengaja. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, dalam kaidah fikih memang sholat itu adalah mudah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum fa'iyya bi taqwallah, faqad dan taqwa. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, alhamdulillah pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat keimanan, ketakwaan, ya motor siapa? Mas, motor siapa? Motor siapa? Terusin, masukin. Ya. Salat Jumat. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan ketakwaan oleh Allah, sehingga kita bisa menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, manusia masukin tuh, masukin
di muka bumi ini selain dibebaskan sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi, juga ditugaskan oleh Allah untuk beribadah sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kemudian dilanjut dalam firman Allah yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha muqlisina lahiddina wa nafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.